Wacana peringatan Hari Pramuka ke-61 Kudus tepat
Jadi sebab, kerap. Kegurisan. Jalan. Keterangan belakang. Jalan. Hadap kanan jalan sebab. Kerap. Langkah tegak maju. Jalan. Dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengenikan cipta untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila dan Dasa Dharma oleh petugas. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila dan Dasa Dharma siap dilaksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasa Dharma, 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, 3. Patriot yang sopan dan kesatria, 4. Patuh dan suka bermusyawarah, 5. Rela menolong dan tabah, 6. Rajin, terampil dan gembira, 7. Hemat, cermat dan bersahaja, 8. Disiplin, berani dan setia, 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 10. Suci dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila dan Dasar Dharma telah selesai dilaksanakan. Kembali ke tempat. Siap kembali. Tiga langkah ke belakang, jalan. Persiapan usai. Lari maju, jalan. Sambutan kuartir nasional gerakan pramuka oleh pembina upacara barisan Kusirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, kembali mari kita bersyukur kepada Allah, memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah dengan selalu senantiasa mengucapkan kalimat tasbih alhamdulillah, karena kita semuanya masih diberikan oleh Allah sehat, masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk terus belajar dan belajar. Selawat serta salam marilah kita haturkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua berhadir dalam melaksanakan rangkaian upacara Hari Pramuka yang ke-61 tahun 2022. Tema Hari Pramuka tahun 2022 adalah Mengabdi Tanpa Batas untuk Ketangguhan Bangsa. Ini menjadi satu tema yang di dalamnya memiliki makna yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini, Ibu sudah melihat bagaimana pengabdian, bagaimana perjuangan kalian, terutama pada saat persiapan sampai pelaksanaan Hari Pramuka yang kita laksanakan hari ini. Kalau boleh Ibu berikan apresiasi kepada para petugas yang melaksanakan Hari Pramuka hari ini, Ibu berikan jempol dan ucapan selamat dan luar biasa. Coba sekali lagi kita berikan ucapan kepada para petugas menyambut Hari Pramuka. Dan yang terpenting dan yang pasti, ini tidak terlepas dari bagaimana usaha dan pengorbanan perjuangan dari kakak pembina kita, alhamdulillah Kak Sugianto, yang sudah mempersiapkan sedemikian rupanya sehingga kita semua putra putri dan anak-anak kita semua bisa melaksanakan peringatan Hari Pramuka yang kita laksanakan hari ini. Ini sudah menjadi satu bukti bahwa kita semuanya bisa. Dengan tema Pramuka Mengabdi Tanpa Batas, Ibu yakin dengan pelaksanaan dan pengorbanan dan usaha yang sudah kalian lakukan bisa tampil yang terbaik. Ini adalah bagian dari pengabdian, karena kita siap belajar. Dan ini luar biasa, baru beberapa hari dilatih, anak-anak sudah terlihat beda, sangat beda dari beberapa waktu yang mungkin tanpa adanya latihan dan persiapan. Semua petugas, mulai dari pemimpin upacara yang luar biasa, bagaimana sikap seorang pemimpin yang tegas, yang berani, yang lantang, itulah pramuka. Jadi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Ibu sangat bersyukur dan bangga kepada kalian semua. Ternyata kalian semua bisa. Kita semua bisa. Dengan adanya niat dan usaha, kita semua bisa. Begitu juga pasukan Paskibra, pasukan Paskibra TNI Mata Balok, Ibu yakin dengan kesungguhan untuk latihan, untuk belajar terus, bisa kemudian hari akan menjadi pasukan Paskibra Kabupaten Tabalong. Yang penting adanya niat dan usaha untuk terus belajar dan belajar. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, dengan tema Hari Pramuka tahun 2022 adalah Mengabdi Tanpa Batas. Tentunya seorang pelajar harus terus belajar dan belajar. Itu adalah kewajiban. Dan mungkin itu adalah bagian dari pengabdian. Karena kalian semuanya ke depan harus menjadi orang yang sukses, harus menjadi orang yang berhasil dalam meraih cita-cita. Diawali dari prinsip-prinsip yang ada dalam pramuka. Ada tiga orang
pemerintah yang sudah membacakan undang-undang Pancasila, Pancasila dikata dengan dasar Dharma Pramuka. Itulah Pramuka. Tampilkan yang terbaik, tampilkan yang terbaik dan persiapkan segala sesuatunya walaupun sekecil apapun tugas. Walaupun cuma membaca, tetapi apabila dipersiapkan akan terlihat siap, akan terlihat bagus dan mantap. Jadi pada kesempatan pagi hari ini Ibu selaku Kamadikus MTSN 5 Kamarong alhamdulillah bersyukur telah bisa melaksanakan peringatan Hari Pramuka ke-61. Tentunya Ibu memiliki tujuan dan harapan kepada para pramuka-pramuka MTSN 5 Kamarong. Seragam pramuka yang kalian kenakan ini adalah ciri khas dalam kepramukaan, menggunakan setangan, kaki setangan, setangan leher, ini adalah ciri khas pramuka. Menggunakan baret dan topi putra putri, ini adalah pramuka. Seragam pramuka ini melambangkan bagaimana pramuka itu memiliki nilai-nilai positif yang harus kita tahu dan paham. Dari dasar dharma yang dibacakan yang menjadi dasar dharma 10 macam itulah prinsip pramuka. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi anak-anak dengan pelaksanaan nantinya kegiatan pramuka yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Kamarong tentunya ada tujuan. Karena ini adalah kegiatan wajib yang harus dilaksanakan di semua sekolah. Artinya berharap siswa-siswi madrasah memiliki karakter yang baik, perilaku yang baik, sikap yang baik, generasi-generasi yang bisa diandalkan, generasi-generasi yang bisa diharapkan nantinya untuk bangsa dan negara, khususnya Tabalong, khususnya lagi Kecamatan Hawai. Jadi melalui gerakan pramuka yang nanti setiap minggu akan dilaksanakan dan tidak terlepas dengan kegiatan hari ini, harapannya adalah anak-anak semuanya menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan, terus mengabdi. Mengabdinya bagaimana? Selalu belajar dan belajar. Di rumah menjadi pahlawan keluarga. Apapun yang menjadi harapan orang tua, apa yang menjadi perintah orang tua, laksanakan. Itu adalah bagian dari pengabdian juga. Karena pengabdian ini luas, tidak cuma di madrasah, tidak cuma di sekolah. Harus di setiap kesempatan kalian berada, jadilah pahlawan. Itulah pramuka. Dan banyak lagi harapan-harapan dari kegiatan pramuka hari ini. Yang terpenting mudah-mudahan semuanya punya semangat untuk terus belajar dan belajar. Itu yang terpenting. Dan sekali lagi pada kesempatan pagi hari ini ucapkan selamat Hari Pramuka 61/2022. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi generasi gemilang, menjadi generasi yang bisa diharapkan mampu berkarya, mampu berbuat yang bermanfaat untuk keluarga, untuk sekolah atau madrasah, untuk masyarakat dan untuk negara. Itu yang terpenting. Pada kesempatan ini juga, Ibu berharap seluruh siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Kamarong untuk bisa mengikuti kegiatan mingguan yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat diawali hari ini tanpa terkecuali. Kalau ada yang tidak hadir, harus jelas, harus ada kabar dan info atau pemberitahuan. Apakah sakit atau ada acara, berikan surat. Itu aturan yang harus kita pahami bersama. Mungkin ini apa yang Ibu sampaikan. Selamat Hari Pramuka. Mudah-mudahan peringatan pramuka hari ini memberikan kesan bahwa pramuka tidak sekedar pakaian, tidak sekedar seragam, tapi memiliki nilai-nilai positif untuk pendidikan, untuk karakter yang baik. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan semua apa yang Ibu sampaikan bisa diambil manfaat dan kebaikannya. Dan selanjutnya apabila ada kesalahan, mohon maaf lahir dan batin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, di pagi hari ini dalam upacara apel peringatan Hari Pramuka ke-61 tahun 2022 dengan menadahkan kedua belah tangan kami, memohon kepadamu ampunilah dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa ibu bapak kami, pahlawan bangsa kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kami, dan berikanlah mereka tempat yang layak di sisimu. Ya Allah ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kegelapan ragu-ragu, karuniai kami dengan siraman kepahaman, bukakanlah kami pintu ilmu, dan hiasilah kami dengan akhlak yang baik dan kasih sayang. Ya Allah ya Tuhan kami, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, seperti Engkau menerangi langit dan bumi dengan rahmat-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada yang mudah kecuali sesuatu yang Kau jadikan mudah. Engkaulah yang menjadikan yang susah itu mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Upacara siap dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara.